ada kayak gitu bang. Mana ada bang? Kalau rusak tuh di servis bang, mau ke tukang servis, nggak usah kesusahan benerin sendiri bang. Nih bang, jangan percaya di tatum bang, beri itu bang. Ntar dulu bang, saya mau lagi edukasi sama ini orang. Ya kalau mau edukasi sana berguru langsung, nggak usah tutorial bang, rusak aja. Iya, tapi coba lihat. Udah banyak. Udah mana banyak. Coba lihat. Banyak buktinya nih. Banyak buktinya nih. Mesin cuci merek Polytron kasusnya adalah error E8. Oke, sekarang teman-teman langsung aja bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci merek Polytron kasusnya apa? Kasusnya adalah error E8. Apa yang harus dilakukan? Silakan. Diperhatikan baik-baik. Oke, jeder. Nah, kalau kita pencet power. Power kemudian kita pencet start, dapat? Oke. Nah. Katanya pada saat mencuci dia neng. Tetot ya. Error E8. Nah, nih apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman diperhatikan. Perhatikan sebagai informasi Anda bisa melakukannya secara mandiri. Maksudnya adalah tanpa bantuan arkitektur, tanpa melibatkan orang Polytron, Anda bisa mengerjakan sendirian. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Dapat tidak? Anda buka begini nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah. Nah, buka sini. Buka sini aja deh. Satu sini. Kemudian satu lagi di sini nih. Terima kasih udah share, yang udah ngasih jempol, saya doakan Anda semakin baik ilmu, banyak rezekinya. Buka aja deh. Kemudian teman-teman buka sini nih. Buka di area belakang sini nih. Ah ini nih, Neng. Buka sini aja deh. Sebagai buka setiap hari, Anda tinggal ikuti halaman ini. Buka aja deh. Alright. Kemudian ini. Nih. Dia ngumpet di situ nih. Nih satu sini. Satu di sini. Ini ngumpet. Kawan? Iya. Ini dibuka dulu teman nih. Buka. Tutup baunya tuh dibuka. Nah, 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Error E8. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Buka aja, Der. Alright. Kemudian di satu sisi lagi. Nah, 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah. Jempol Anda sebanyak-banyaknya. Jempol. Agar apa? Agar semakin banyak lagi orang bisa belajar. Selanjutnya, kita buka nih. Buka jeder, Alright. Selanjutnya apa teman-teman buka nih? Nih, dibuka. Bawah-bawah ini dibuka nih. Nah. Buka baut-baut yang ada di sekitar sini nih. Kalau mesin cuci Anda error E8. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Pastikan atau ada kemungkinan kabel ada yang digigit. Bukan? Maksudnya ini? Buka aja deh pelan-pelan bang. Alright. Nah. Dicek dulu satu persatu teman-teman. Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus, ya. Kalau ketemu dengan kabel yang putus, Anda sambung lagi seperti semula. Ini aman, nggak ada yang putus. Selanjutnya bagaimana Mas Andre kalau misalnya nggak ada yang kabel putus? Kalau nggak ada kabel yang putus, Anda tinggal rapikan lagi seperti semula. Nah, ini kabel aman. Ayo. Ini adalah tutor bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang pada saat dinyalakan dia error E8. Errornya E8. Nah, ini caranya. Oke. Nah, saya lagi deh. Amas, mari dah. Kita pasang lagi bautnya seperti semula, seperti ini. 0000 rupiah. Baut-bautnya kita pasang lagi, kemudian kita cek area belakang ini. Oke, kemudian ini teman-teman dicek nih. Kalau teman-teman cek alat ini, teman-teman tinggal masukkan satu di sini. Masukkan telunjuk satu di sini, telunjuk dua di sini, masuk, kemudian tarik ke belakang, tarik ke belakang, kemudian dorong ke atas. Nah, gini. Seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya apa? Seperti biasa, teman-teman cek juga di sini nih, cek juga perkabelan. Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Kalau ketemu dengan kabel yang putus, Anda sambung lagi seperti gue ini ya. Nah. Selanjutnya bagaimana Mas Andi kalau misalnya perkabelan tidak ada yang putus? Nah, kalau perkabelan nggak ada yang putus, teman-teman gantilah barang ini. Kalau mesin cuci Anda error E8 nih, sahabat? Iya.
Namanya apa? Namanya adalah water level sensor. Water level sensor. Nih, cara berganti gimana nih? Buka. Ini, dapat? Ya. Ini, tarik. Nah, ini. Oke. Okay. Nah, di sini ada selang nih. Oke, okay, dapat? Ya. Di sini ada selang, teman-teman tinggal pencet ininya, soketnya, pencet, dorong ke belakang. Tet. Nah, kita akan ganti dengan water level yang baru. Dapat? Kita pasang di sini selangnya, tarik jeder. Kemudian kita pasang di sini jeder, dapat? Iya. Alright. Nah, pasang ini, Neng. Tet. Nah. Iya. Sudah. Kemudian ini kita tinggal lepas soketnya. Lepas, dapat? Iya. Goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal pasang dah. Masangnya nggak bisa bolak-balik dia, nggak bakal bisa kebolak-balik. Kluk. Alright. Nah. Kita pasang lagi seperti semula, ya. Rupiah, kan? Oke. Kemudian pasang sininya. Kita coba colokan. Colokan dulu, colokin. Dapat? Ya. Colokin deh. Nah, kita pencet power. Kita pencet power. Kemudian kita pencet start, nyuci ya, jeder. Alright. Nah, tuh kanan, kiri, kanan. Kiri, alright. Artinya nyuci udah bener. Ya, tapi jangan senang dulu, kita coba mengeringin. Kita coba mengeringin. Kita punya spin, nah ini dapat nih spin. Ya. Yeah. Star. Deh. Semoga kelihatan ya. Nih. Nah, tuh teman nih. Kelihatan ya? Tuh, muter tuh ada yang muter. Itu tabungnya muter tuh. Oke, okay. Tandanya apa? Tandanya masalahnya teman-teman. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andi Tatum di mana? Ini, Bang. Ketika aja di Google Map, Andre Tatum.